Nah, foto-foto lagi. Demonya begitu ya udah. Terserah. Kan enggak aja. Sini aja kita foto. Fotonya. Iya, kenapa dia bagus di gue? Dia katanya Bekasi nih jauh banget nih. Jauh ya? Kiri-kiri. Kiri apa? Kiri. Kiri-kiri. Nih atas-atas. Oke. Berbus tengah. Ini sidang mediasi di persidangan Cerelu. Dan akhirnya ini datang untuk pertama kali. Di mana tadi? Di dalam. Bertemu lagi dengan Wendy. Oh, iya. Yeah. Lancar dalam. Lancar-lancar aja di dalam mediasinya. Mediator sih bapaknya. Lebanu Sinurat. Iya. Pak Sinurat. Beliau benar-benar apa ya? Berwibawa banget sih. Agak geter sih tadi gitu. Jadi semua tapi semuanya lancar, mediasinya lancar, and ya tinggal ditunggu next step-nya aja sih. Akhirnya kenapa ini harus terjadi sih Bang sebenarnya? Gimana? Ini maksudnya kenapa harus terjadi dan apa sebenarnya yang terjadi Bang? Ya rumah tangga, Wak, apalagi mau gimana? Namanya udah dicoba enggak bisa gitu. Tempat bercerai itu dari berapa bulan pernikahan itu? Kayaknya setelah setahun lebih. Setahun setengah mungkin ya, kurang lebih sih. Upaya dari kalian untuk memperbaiki rumah tangga ada nggak sih? Banyak, nggak cuma dari saya, dari dia juga ada. Cuman ya memang nggak bisa aja gitu. Artinya jiwa ini kan masih dilukai, kamu sempat ada rasa maaf? Dia kan merasa dilukai, jiwa ini merasa dilukai. Nah dari kamu sendiri ada rasa apa, minta maaf gitu sebenarnya? Gini kak, sebenarnya semua kejadiannya itu udah hampir setahun. Jadi aku udah ngelewatin ini semua tuh udah hampir setahun. Jadi saling nyoba udah, saling berusaha udah semuanya. Jadi, kalau ditanya apapun itu sebenarnya jawabannya semuanya udah dilakuin kak, gitu. Tapi emang nggak bisa. Dan akhirnya mediasi ini gagal. Jujur ya, dan yang tadi gue bilang ini tuh gue udah ngelewatin ini tuh udah hampir setahun. Ancur-ancurnya tuh gue udah lewat semua, udah gue lewatin semuanya ancur-ancur ya. Kalau ditanya sekarang detik ini, gue happy karena oh ini tuh ujungnya gitu. Jadi udah bukan ngawang-ngawang lagi, gimana ya bakal apa, tapi ya akhirnya gue tahu ini ujungnya. Dan ya, I wish her the best.